Enggak, bukan gue. Ini. Wah, jangan-jangan lu suka pakai wig ya? Woi semuanya, ternyata Andre diem-diem suka pakai wig. Nih, tuh. Jangan-jangan lu juga suka pakai pita ya? Pantesan, tim bola lu suka kalah. Woi, tau gak? Ini wig bukan punya gue. Mentang-mentang udah ketangkep basah aja lu gak ngaku ya? Woi, si Andre! Wah, thanksin gue ya. Lu mau ngapain deh? Wah, ternyata lu suka pakai kolor gambar kartun ya. Gue bilangin anak-anak lo. Woi, ternyata Andre suka pakai kolor gambar kartun. Ben, lu diem lu, diem ya. Gue bayar lu. Nih, 100.000. Asal lu diem ya, awas lu ngomong-ngomong sama anak-anak. Wah, ternyata! Matre lu ya. Nih. Ingat, diem lu. Jangan bilang anak-anak lu. Awas. Thanks, man. Thanks. Juga punya wig gua. Di sana ada alat-alat olahraga. Kalian gunakan sebaik mungkin. Dan saya mau lihat siapa di antara kalian yang staminanya paling kuat. Ngerti? Ngerti, Pak. Siapa? Ngerti? Dengar kita. Kerjakan. Ayo! Aja nih, gampang. Tumben banget di tempat kayak ini ada cewek cantik dan indah seperti kalian. Kita lagi nyari pelatih nih. Lo tau gak di mana? Pelatih? Ngapain nyari orang usur? Mendingan sama kita yang masih muda. Udah cute, ganteng, baik hati lagi. Karena orang yang usur itu adalah bapaknya. Kenapa kalian semua berhenti latihan? Lihat gue dong. Lihat tuh Ruben, dari tadi dia tidak berhenti latihan. Dan kayak kalian semua, malas. Ayo latihan. Kamu juga. Iya, Pak. Ayo ikut Papa.
ototnya jadi tuh. Justin, gila enaknya Pak Pelatih. Bisa bagus-bagus gitu bentuknya, men. T.O.P. Gua rasa bukan hasil turunan, men. Tapi yang pasti, untuk emak bapaknya, rajin doa. Gitu jadinya. Justin, yang bajunya pink, kayaknya naksir sama lo deh. Ah, ngarang. Lo gak lihat apa? Tadi dia ngomong kalau ototnya Justin jadi. Ya, berarti tuh cewek buta. Masa otot keiketan kangkung begini dibilang jadi? Ruben, terserah dong pendapat cewek apa aja. Ngatur-ngatur lu. Lu juga pendapat cewek. Lu bukan cowok. Lu kenapa sih? Udah jelas cewek itu sukanya sama Justin, bukan sama lo. Jadi enggak ada alasan yang buat lo untuk sirik. Ngerti? Sirik itu tanda tak mampu. Betul banget dong. Justin, lo udah diremehin sama Ruben nih. Masa lo diam aja? Buktiin dong kalau lo bisa dapetin tuh cewek. Gua masih mikirin Olivia kan? Nama itu udah dilarang di sini, ngerti lo? Satu-satunya cara buat ngelupain Olivia adalah dengan cewek baru. Sama cewek, obatnya cewek juga. Oke, gue coba. Bagus itu. Pi, ntar jodohin gue sama yang satunya ya. Gue benci sama Dirle. Olivia, aku masih marah ya sama kamu, tapi kita perlu bicara. Dan besok, aku pengen ketemu sama kamu di tempat yang biasa. Kamu bisa? Bisa! Oke, aku tunggu ya. Kalau kamu gak mau datang, berarti tandanya kamu gak mau baikan sama aku. Tapi kamu ini lagi di mana sih? Aku lagi di rumah! Aneh, Olivia meskipun jauh tapi rasanya kayak deket. Handphone canggih. Olivia meskipun jauh, tapi rasanya kayak deket. Handphone canggih. Tadi gue baru beli apa? Apaan sih? Ini. Gila, Ben. Bau banget. Emang bau ya?
Bau gila. Bau. Bau. Itu seninya, men. Semakin bau, berarti ini obat semakin manjur. Manjur? Iya. Lo gak tau kan ini apa? Maksud lo? Ini tuh obat khusus laki-laki. Nih, kata simbolnya, ini obat tuh dijamin. Kalau kita minum ini obat, kita bakal tumbuh bulu, men. Bulu apa tuh? Bulu jenggot, bulu kumis, bulu dada, bulu hidung, bulu ketek, bulu semua bulu deh pokoknya tumbuh. Gila gak lo, maco gak tuh? Yang bener lo. Men, tapi kan gue udah punya bulu. Buat lo, lebih bulu. Oke gak, tambah bulu, men. Pada mau gak? Lo mikirin baunya, mikirin maconya. Ada apa nih? Ini urusan orang dewasa. Lo jangan ikut campur ya. Heh, maksud lo apaan? Allah, minuman ginian doang. Dasar penakut lo semua. Sini gue minum. Ruben, tahu banget. Allah, penakut lo semua. Gayanya. Udah, sini gue minum. Masih perlu bukti lagi, hah? Buat ngeliat kejantanan gue, hah? Sini gue minum punya lo. Ruben. Jangan nantangin kejantanan gue deh. Ben. Lo parah lo. Udah dulu ya. Ya. Dihabisin semua. Ben, udahlah udah. Lagian kita juga jangan terlalu percaya sama si Mbombo jamu itu. Namanya juga kan dia jualan, ya kan? Ya belum tentu juga minuman yang kita minum itu bakalan ngasihin banyak bulu, ya kan? Lagi enak makan ya. Nah, apalagi minumnya minum teh. Ya? Bukan, nyerwo kali. Gak mungkin. Hari ini gue harus kelihatan cantik di depan Justin. Okay.
cuma jenggot. Kecuali kalau ada manusia purba yang mukanya mirip si Ruben, berarti bohong. Gila, ternyata itu jamu mempan juga ya? Jenggot lo, kumis, brewok. Coba gue liat yang lain. Mau liat apa? Ayo. Wah. Jangan! Aduh, jangan! Lepas! Jangan! Wah, ntar kalian semua tuh pada minder kalau ngeliat badan gue yang six pack ini. Ruben, gila lo keren! Maco banget, cucu! Iya dong. Iya, Ben. Terus kata si Mbonya, ini jamu efeknya lama banget. Efeknya lama? Iya. Oh, enggak. Maksud gue ya, makin lama makin bagus justru. Justru itu yang ngebedain antara cowok jantan sama cowok masih di bawah umur. Mana jenggot lo, Derle? Ada gak lo? Lo, Justin? Ben? Andre, lo? Yaudah deh, gue duluan ya. Kasian lo semua. Olivia mana ya? Demi cinta, gue rela ada cukuran. Akhirnya, saya juga cantik lagi deh. Dan siap ketemu Justin. Ada jenggotnya juga tuh, Kak. Kamu lagi. Olive, kamu di mana? Kok belum datang? Ini Justin. Aku tiba-tiba. Udah. Cukup, Olive. Aku nggak mau denger lagi alasan dari kamu. Sekarang kita udah sama-sama tahu kamu nggak mau ketemu lagi sama aku. Salah kamu tahu ya. Aku paling nggak suka digantungin. Udah mulai sekarang. Kita putus. Kesunyian ini. Selamat tinggal. Justin! Aku bernyanyi. Engkaulah hidupku. Hidup dan mati. My
gue nggak boleh di sini. Ngapain lo kabur? Lo kan udah putus dari Olivia. Sekarang lo cowok bebas, men. Ayo, tapi Mir. Halo lagi. Hai. Kenalin. Gue Dirli. Ini teman gue Justin. Kita kumisnya, jenggotnya keren banget. Gak mau. Ya ampun, masuk badan bener, kumisnya lebat banget, jenggotnya. Lo yang namanya Ruben kan? Katanya lo jago banget ya? Baru kali ini lo gue liat cowok kayak lo. Biasanya murid-murid bokap gue tuh pada males-males banget tau gak? Udah itu masih pada ABG-BG gitu deh. Iya, nemu kumis aja tuh belum. Iya. Gak kayak lo. Maco. Gak bakal gue biarin Justin ngedeketin cewek-cewek ini. Iya, gue ini emang cowok yang maco. Tapi ngomong-ngomong, di sini panas ya. Ini panas. Mendingan gue traktir kalian ngafe. Mau nggak? Mau. Yuk. Ini sudah dari sebelah gue. Jalan yuk. Lagi-lagi si Ruben, dia selalu aja dapetin cewek yang dia mau. Dirli, berarti si Ruben sama Olivia tuh punya sifat yang sama. Dua-duanya tukang selingkuh. Udah si Olivia main serong dari gue, si Ruben juga main serong dari Chelsea. Keterlaluan. Gue bener-bener harus kasih dia pelajaran. Dir, lo mau nimpuk si Ruben pakai batu? Hah? Nimpuk doang kurang sadis, men. Gue akan cari cara yang lebih mematikan. Aku sangat merindukan kamu, sayang. Kemarilah, dekatlah padaku. Sini. Diam-diam pacaran dengan kedua anak Anda. Kalau tidak percaya, silakan buktikan sendiri. Ruben, kamu memang anak kurang ajar. Ruben! Terus-terus, Ben, ceritain lagi dong soal Justin. Dia udah punya cewek belum? Justin sih udah punya cewek. Udah gitu ceweknya cantik banget lagi. Kalian berdua sih lewat. Dan yang gue tahu sih, si Justin cinta banget sama ceweknya. Iya, sayang banget. Padahal tuh Justin lucu banget loh. Rumen juga lucu. Mampus.
taruh situ aja, Mas. Oh iya, nanti kalau kita berdua jadian, gue bakal bawa lu jauh-jauh dari bokap lo yang galak gitu. Galak, jelek, so tau lagi tentang gue. Kulit lu mulus banget ya. Ada yang bilang gak kalau lu harusnya jadi model? Rumen! Bapak ganteng datang. Kamu tahu kalau mereka berdua anak saya? Ya tahu lah, Pak. Dan kamu masih nekat menggoda mereka, hah? Oh, ya soalnya mereka cantik-cantik sih, Pak. Bapaknya aja ganteng, ya kan, Pak? Selamat. Saya senang dengan atlet yang punya nyali dan keberanian. Protes, Pak! Kalau soal nyali, kita ini lebih hebat dari Ruben. Iya, Pak. Saya berani kok, Pak, adu nyali sama si Ruben. Ayo! Ayo! Siapa takut? Ih, asik nih, ngadu. Lo pilih siapa, Jan? Gue pilih Justin. Kalau gue udah pasti si anak gila. Ruben. Waduh, deal ya? Deal. Bocap ya? Berapapun. Ayo Ruben, semangat. Di depan sini ada tantangan. Kalau ada yang mau mundur, silakan. Saat ini juga. Gimana? Siap, Pak. Bagus kalau memang kamu suka dingin, karena tantangan belum kita mulai. Ben, Jerry. Ya, Pak. Thank you.
Dapat ya, men? Met dingin-dinginan. Oke. Begitu saya tiup fluid, kalian langsung berendam. Tapi gue harus bikin yang lain cepet keluar duluan nih. Dingin, dingin, dimandiin, nanti masuk angin. Woohoo. Gila lu. Dingin banget ya. Terasa gak sih nusuk-nusuk tulang gitu? Dingin. Apalagi banyak angin lagi. Dinginnya banyak banget. Dingin. Dingin. Tuh, 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 tuh. Anginnya datang lagi tuh. Hush. Hush. Menang adu nyali ini adalah Ruben. Tapi Pak, dia kan licik Pak. Iya Pak. Yang penting itu kecerdikan, bukan cuma kekuatan. Jadi, pemenangnya boleh membawa seseorang temannya. Siapa yang mau kamu bawa, Ben? Ben, saya mau dong. Wah, nggak bisa. Eh, lu tadi dukung Justin lo. Gua dong. Gua ya. Siapa, Ben? Justin, Pak. Justin, Pak. Ini kesempatan gue ngambil hatinya si Justin. Oh iya, Pak. Hadiahnya emang apaan? Iya sih, Pak. Hadiahnya apaan, Pak? Boleh kencan dengan kedua anak saya. Gue mau banget, tapi gak bisa. Thank you.
Lebih romantis. Soalnya gue haus banget. Justin, kalau dilihat-lihat, muka lo emang mirip banget ya sama Justin Timberlake. Hidungnya, matanya. Sang cewek centil. Pinter banget dia nyari kesempatan biar deket sama si Justin. Sorry, gue kira ini garam, gue ambil garam. Emang enak, makan tuh. Biar gue bantu ya. Kok gue berang tangan deh? Sorry. Lo gimana sih, hati-hati dong. Mampus lo. Sentilan sih lo, dasar. Sesuatu sebelum Justin benar-benar suka sama si Mona. Tapi apa ya? Bukan gitu Olivia, gua tuh. Olive. Kok manggil gua Olive sih? Olive siapa? Maksud gue tuh... Iya, Justin. Siapa tuh Olive? Olivia. Liv, Luli, kamu kenapa, Liv? Ini yang pengen aku jelasin ke kamu, Justin. Waktu itu aku gak bisa datang gara-gara aku kecelakaan. Oh,
Olive, Olive aku minta maaf banget, aku benar-benar nggak tahu. Oke, okay? Kamu, kamu duduk. Sorry. Mona, bisa kenalin ini Olivia, dia cewek gue. Kemarin gue putusin dia karena gue nggak tahu kalau dia ini kecelakaan. Gue salah paham sama dia. Oke, okay. Olive, kamu kecelakaan apa? Aku kecelakaan. Loh, kok perban kamu kayak tisu WC sih? Perban zaman sekarang emang kayak gini, Justin. Aku cek ya. Iya, dicek tuh, cepet. Itu bukan perban, Olivia. Aku tahu itu tisu. Jangan-jangan lukanya juga bohongan. Coba deh dicek. Iya, yeah, cek aja, Justin. Iya, yeah. Aku cek ya. Kamu takut ketahuan kan kalau itu lukanya luka bohongan? Olivia, kamu tuh kapan sih pernah jujur sama aku? Kamu tuh tukang bohong tau gak? Mulai sekarang, hubungan kita bener-bener putus. Mona Lisa, kita pergi dari sini. Mood gue rusak gara-gara dia. Ayo. Udah ada hasilnya belum?